Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan transaksi fantastis pembayaran pajak kendaraan di Jawa Barat dari mulai hari pertama buka pelayanan usai cuti bersama libur lebaran. Berdasarkan laporan, transaksi pembayaran pajak kendaraan mencapai 20 miliar. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan sejak hari pertama dibukanya pelayanan terjadi transaksi sebesar 20 miliar untuk pembayaran pajak kendaraan. Menurutnya, besarnya transaksi pembayaran pajak kendaraan tersebut menandakan tingginya kesadaran masyarakat Jawa Barat untuk membayar kewajibannya. Orang nomor satu di Jawa Barat itu menegaskan pelayanan di Jabar sudah 100%. Hal itu dipastikan setelah melakukan inspeksi ke sejumlah unit pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Inspeksi tersebut dilakukan untuk memastikan dibukanya pelayanan publik usai cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah. Seperti diketahui, pada Rabu 26 April 2023 merupakan hari pertama masuk kerja, termasuk di lingkungan pemerintahan usai menjalani cuti libur lebaran 2023. Artinya, semua unit pelayanan pemerintahan sudah bisa diakses masyarakat. Pertama saya inspeksi ke beberapa unit pelayanan, semua sudah buka 100%. Tadi di samping di Padalarang, Samsat, hari ini boleh dicatat terjadi transaksi kurang lebih 20 miliar ya untuk pembayaran pajak kendaraan. Menandakan hari pertama kerja aja sebanyak itu perputaran kewajiban. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan.